Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizenku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Seperti kata Mbak Terwulan tadi, dia sudah mendapat telepon dari Mas Trewon. Benar, Mbak Ter? Benar. Bahwasanya Bunda Mawar sudah berhasil mengalahkan satu lagi. Bunda Mawar menjatuhkan satu musuh lagi, yaitu Mbah, gak tahu siapa saya namanya, yang kemarin menemui saya temui dengan meritualkan darah itu. Jadi sekarang kita sudah dekat dari Bunda Mawar sepertinya. Jadi ini kita aktifkan dan kita datangi posisi Bunda Mawar. Kalau begitu netizen semuanya, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, biar kita selamat, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan bersolawat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salat, ayo kita salawat. Saya buru-buru karena Bunda Mawar terus mengontak batin saya. Jadi ayo kita langsung saja, Mbak Tar. Kita lanjutkan perjalanan kita. Karena saya merasakan keberadaan Bunda Mawar di sini. Kemudian Mas Trewon ngasih tahu tempatnya, jalannya jalan ini ya kan, Mbak Tar. Jadi saya merasakan Bunda Mawar ada di sekitar situ. Tapi Bunda Mawar sama Mas Trewon nih, gimana ya? Kita cari Bunda Mawar. Seperti yang sana ada penerangan. Seperti itu Bunda Mawar, Mbak. Hah, benar itu dia. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah, satu lagi tumbang. Bunda, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kenapa Bunda tidak memanggilku dari tadi? Bunda ngadepi dia sendiri. Saya berusaha untuk menekannya untuk mencari Mas Rahans. Tapi dia tidak mau mengakui di mana Mas Rahans. Memangnya dia pelakunya? Tidak, saya cuma berusaha mencari tahu. Mana tahu ada jalan untuk menemukan Mas Rahans. Tapi dia tidak tahu. Dan dia bersikeras. Ya sudah, mau tidak mau ya begini jadinya. Tapi Bunda tidak apa-apa kan? Tidak. Hanya habis saja energinya. Ya. Kalau begitu bagaimana ini? Kita geret. Udah ada persediaan untuk penguburan? Saya sudah menghubungi Master Yedek di sana. Sama Master Toto. Menyediakan di tempat, di lahan sana ada lahan kosong, Bunda. Karena kalau di sini nih perkuburan warga, kayaknya kita bahaya nih. Iya. Kalau begitu langsung saja kita. Sudah, kita seret ya. Apakah kita akan bernasib sama seperti kita menggeret nasi tompel? Ya mungkin begitu. Aduh, ini laki-laki Bunda dua kali lipat lebih besar dari tompel. Biar saya aja nih yang bawa nih. Ah, benar ya, Master? Bisa. Bisa. Kok sini, bisa sendiri? Saya pegangkan nih. Tapi Bunda, apakah ini Master udah aman dipegang orang lain? Aman. Oh, udah aman. Biar saya ini tadi. Kamu bisa, Master? Kamu sendiri? Butuh bantuan? Ini sepertinya berat sekali dia, Master. Yakin, Master? Oh, dia bisa. Berat sekali, Allah. Kenapa ditabrak? Tidak apa. Tidak apa. Oh. Kuat, Master? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita berhasil menguburkan dia untuk melunturkan semua energi jahat dalam dirinya. Saya coba angkat aja ini. Angkat? Kamu gendong? Ya. Yakin kamu? Yakin. Kamu mau gendong dia?
Master, dia berat lebih besar dari kamu. Saya aja. Ini bunda, mbak. Bisa? Udah mau tahan. Loh, kamu kuat. Kecil-kecil, hebat ya. Semangat. Hebat dari belakang. Kuat nggak, Master? Mudah-mudahan. Kalau nggak kuat, kita ini istirahat dulu. Banyak kali dosanya nih. Iya, kayak gitu kalau orang kesat, Master. Untung aja dia udah sedikit ke aku ya. Jadi bisa bergelantungan begitu. Tapi Master yakin itu kuat. Insya Allah. Oke, istirahat dulu. Kita pelan-pelan saja. Nggak jauh, Master Ewan nih hebat ya, badannya kecil lebih. Tenaganya sangat kuat dia. Semangat, semangat. Nggak mau duduk dulu. Duduk dulu. Allah. Master. Master Ewan. Nggak apa-apa, Master. Astagfirullahaladzim. Bagaimana nih, Bunda? Kita bantu seret? Jangan itu. Seret mati-mati. Master, jangan paksain diri, Master. Saya sama bisa bantu kamu dengan energi. Bantu. Master Ewan, bisa kuat? Tanah head more. Allah. Okay. Oh, Master Ewan ini keren nih. Dua kali lipat pada badannya. Tidak bekerja keras lagi ya. Ya, malam ini bekerja keras lagi. Bermana jalan ini, Bunda? Iya, dari depan terus. Terus. Depan itu ada jalan. Ada jalan. Sini, besar. Kemari. Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo, Master, semangat sedikit lagi. Kita udah mau sampai. Udah, Mbak, Bunda. Jangan ngeluh. Kenapa saya ngeluh? Alhamdulillah, untung udah jadi separuh. Di sini, nih. Allah. Gelembang. Kamu ini kasihan dia walaupun dia udah mayat. Bantu. Perlu bantuan enggak nih? Ayo masar. Masar. Ninda coba tolong pegang. Iya. Ini kepalanya tekukkan aja ke bawah. Masar. Jangan kasihan lah. Itu udah tuh segitu. Itu kurang dalam lah, Master. Walah. Master, itu kurang dalam. Sebentar. Dalam. Korek lagi, Master. Kurang. Nanti bawa bangkit. Ini handphone siapa ini? Ada duit 100.000-nya. Ya, itu punya saya, Master. Astagfirullahaladzim. Wah, berapanya habis ini nih. Nggak mau mati kan lo. Mas Trede ini selalu standby dah, Bunda. Semami itu juga dia yang gali juga bantu kami. Semangat, Mas Trede. Nggak ada lagi cokolah, Master. Biar saya bantuin. Hati-hati, Master. Walaupun dia sudah mati, tapi ada nyamuk. Wangi juga. Biarkan aja, Bunda. Jangan biarkan, kasihan juga. Itu ajak lagi dia, Bunda. Kamu batuk, Master Toto. Lagi pegang. Minum obat, Master Toto. Oh, Master Toto jangan ngular aja. Master Toto gantian. Emang itu udah cukup ya? Cukup ya, udah lah. Dekat. Kenapa, Rin? Kami kasih semangat saja ya, Master Toto.
Oke. Yuk. Yuk, Mas Rede. Udah, yuk. Ayo, semangat. Bismillah. Bismillah. Tahan ya, tuh. Mantu dong, Mas Rede. Bisa-bisa. Enggak cukup, ditekuk aja kakinya. Meyeng aja. Ah, gitu. Ini sendalnya kayak mana nih? Enggak apa-apa, kubur aja. Kuburkan sekalian aja. Ah, mundur sini. Meyeng. Itu kepalanya belum masuk. Kepalanya. Master. Biar nyaman dia bubuknya. Bantangnya cocok lah. Dah. Cangkol, Master. Oh, dia mau kayak kucing gitu ya. Master cangkol. Cepat sedikit ya. Ayo bantu. Pelan-pelan ya. Buatkan bantal. Enggak usah dia sesat. Oh. Kirain mau kamu buat jadi 7 gitu. Jadi 7 cuman. Kan ada bantalan 7 kalau manusia meninggal gitu, Bunda. Astagfirullah. Cepat. Karena kita juga menghindarin parto nih. Tidak baik membuang-buang waktu untuk jenazah. Pelan ya, Master. Manusia itu bukan kucing. Alah, masuk sepatu dikubur sih. Ya udah, untuk Master Toto, untuk Master Toto enggak apa-apa, ambil aja. Apa yang pakai nanti? Sayang kan nanti. Iya betul. Masih bagus punya lo. Enggak ada. Master Toto lah. Nanti dapat endos kita, Master. Wah. Bunda, kakinya terluka. Tidak apa-apa. Yang penting dia sudah dikubur. Master, pakai perasaan, Master. Iya. Kamu sudah paham kan? Oke. Master Dedek kampungan lo. Master Ewan. Kore sana nguburnya. Master Ewan. Cepat. Kita Master Ewan bantu. Cepat. Nah, gitu. Ya, menanggan terus itu. Aduh, bukan saya yang ditimbun. Ayo tutup terus, jangan lama-lama. Tutup terus, jangan lama-lama. Pelan-pelan, Master Ewan. Manungsa itu. Surga pada jahat. Jangan lama-lama, tutup terus. Iya, bantukan kubur bagian kepalanya. Master, tolong Master Dedek. Master Dedek. Bagian bantu. Astaga. Habis ya. Tidak boleh siap deh. Tidak. Jangan begitu, Master. Master manungsa itu, Master. Bunuh orang banyak kali ya. Tidak boleh begitu. Ayo cepat sini. Ini ya, bagian sini. Ini mau dikubur atau gimana ini? Jangan. Selap-selap ini mau dikubur atau gimana? Master Dedek punya dendam ini. Kecangkul ini kaki orang, Master. Ya udah mulai ketutup, ayo. Biasa aja, Master Dedek. Dia kaget. Ayo, harus tutup dengan rapat dan diratakan. Master Toto, saya ke kamar mandi dulu. Semangat. Mulai ketutup, semangat. Ada yang ketawa. Itu kuntilanak itu Master Toto. Iya. Itu bukan suara ketawa, tolong. Itu suara burung. Enggak, satu lagi. Dia. Udah gak usah halusinasi. Ayo, semangat. Itu tuh suara tokek. Ayo, harus diratakan. Master Toto itu Indah mau merasakan. Nah, ini. Saya mau coba. Iya, Mbak, coba. Saya enggak pandai pegang cangkul loh. Bisa coba sekali kali. Gini kayak gini. Tadi yang basmi siapa? Ya udah, berarti sampai besok pagi enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa, yang basmi tadi saya mau basmi. Bunda Mawar. Oh iya. Kamu berani nyundur anak Bunda Mawar? Boleh. Saya pacul dulu kamu sini.
Sampai besok pagi enggak siap ini Master Ede, saya enggak pandai. Oh, Master Toto. Master Toto. Kenapa pada enggak mau? Bukan enggak mau. Ayo cepat. Saya tidak bisa terlalu banyak karena saya enggak pandai. Nanti bisa tahan indah gendong udah berapa kilo tadi? Heeh. Sakit pinggangnya. Iya dong. Asrewan enggak boleh gitu. Asrewan yang gendong tadi. Subhanallah. Kamu kecil tapi ini ya. Luar biasa kamu. Ini kenapa tak celup saya jadi berat? Oke, Mas Dede, tampung. Udah nih. Belum rata. Ratakan. Kalian enggak sanggup ya? Cangkulnya cuma satu ya. Kemana cangkul kita yang lain di padepokan? Dipakai. Enggak jajah juga masa tidak ini. Alhamdulillah. Tadi saya memang begitu dapat telepon nanti, saya langsung bilang sama mereka suruh gali lubang terus. Ya, saya panjang umur, apabila masa tidak meninggal saya yang akan menggalikan. Subhanallah. Kalau kamu duluan yang meninggal gimana? Ya itu alam wal. Mister Edek jangan baik senyum, nanti netizen terpana. Tuh yang sana tuh. Ujung sana Master Dede tuh. Lemah Master Toto nih. Ada suara. Hati-hati. Ya cepat. Ya, takutnya Master. Nih Parto dan kerumbulannya nih. Soalnya kita di sini hanya beberapa. Udah. Ditutupi sesuatu. Sebelah sana. Master Toto bantu, Master Toto. Tunggu. Ini biar tanda kepalanya. Allah, kamu gak akan tanda kalau gitu mati dia. Ini, tuh. Itu ambil itu Master Dede, buat nutupi Master. Iya, sawit-sawit menjadi lah. Ini bakar nih. Tidak, ditutupi aja. Oke, ini supaya Parto dan gerombolannya tidak akan mengetahuinya. Ini masih terlihat ini. Seperti itu. Oke. Waduh, tidak bisa. Tarik Mas Rewan. Tidak bisa, ini. Tidak bisa. Sudah. Kita sudah selesai ya netizen. Alhamdulillah. Ini enggak di Al-Fatihkan deh. Tidak, dia sesat. Iya. Kita tidak tahu, jadi tidak boleh apapun. Hanya boleh memendam saja. Sudah. Oke. Silakan buat Nyi Indah bagaimana? Iya, Bunda Mawar. Jadi alhamdulillah. Saya juga ingin melapor. Kemarin saya sudah berhasil menjatuhkan Ibunda Parto, ya. Ibundanya tidak gila lagi. Dia sudah waras dan dia sudah bisa ritual lagi. Dia menyakiti orang lagi. Jadi dengan terpaksa, dia tidak mau taubat, tetap bersikeras. Dia sudah habis terpendam. Seperti yang kita tahu, mencabut keilmuan mereka harus dipendam dulu, bukan? Iya. Jadi dia sudah saya pendam di belakang rumahnya. Insya Allah tidak ada yang tahu karena sudah ditumpuk seperti ini juga semak-semak. Parto bagaimana? Tidak tahu dia? Saya tidak tahu. Ibunya mati? Saya belum tahu, tapi saya sudah merasakan sepertinya dia ngubur saya nih Bunda. Berarti harus waspada dan hati-hati ya, untuk baik. Misi selanjutnya, oke? Okay? Kalau begitu, saya siap untuk menjalankan misi selanjutnya. Kita kembali berpisah Bunda. Iya. Kalau begitu Bunda tidak apa-apa kan? Tidak. Terima kasih banyak Bunda. Saya pamit ya. Baik Bunda, hati-hati Bunda. Dan juga hati-hati dalam jalan kemisi. Siap, Bunda juga jaga diri baik-baik. Assalamualaikum, bye-bye netizen. Waalaikumsalam. Jadi ini kita sudah selesai ya. Alhamdulillah. Minum Mbak Ter. Kita sekarang sudah menyelesaikan satu misi lagi. Berkat bantuan Bunda Mawar.
siapa lagi yang belum? Kayaknya Uncu sama Parto nih. Kan Mbak Ter yang harus kita kejar. Iya nih. Jadi lebih baik kita kembali ya Mbak Ter. Oke, kita kembali dan kita lanjutkan misi kita selanjutnya. Semoga. Kenapa nih? Ini berat sekali sendalnya. Ya udah yuk kita cepat pergi. Semoga dia bisa dikeluarkan naik lagi dan Allah mengampuninya. Saya tidak tahu. Ingatlah netizen, dosa yang terbesar adalah syirik. Menduakan Tuhan adalah dosa yang paling tidak bisa diampuni. Maka jagalah diri kalian, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang syirik. Apapun yang kalian lihat, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Doakanlah yang terbaik untuk para kesatria dan juga Kang Mamas. Saya Nyi Indah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang korong akar sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampai pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di senang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo mugi mari kutu yojo simpen dendam mirin jarawati kutu iso ikhlas apelan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe pekal ojo jalo nanging kutu sabar marco ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Jangan